Halo, assalamualaikum guys, priwe kabare. Jadi banyak teman-teman yang nanya ya, hampir sama semua pertanyaannya, kapan dan lulusan A dan apabila saya ini bisa lulus apa enggak di kereta. Jadi jawabannya gini guys, kalau untuk lulusan harga mati itu enggak harga mati sih, yang tertulis biasanya dari tahun ke tahun itu SMA IPA nilainya bisa 6,5 bisa 7 tergantung kebutuhan sana ya, dan sana. Terus untuk SMK mesin listrik otomotif tarot dan turunannya kayak contoh gini, teknik kendaraan ringan kan termasuk dalam otomotif ya, apa mesin ya gitu, tuh tanya aja sama gurunya, kamu tuh sekolah ambil jurusan apa sih, kan lebih tahu kalau yang SMK ya, karena gue notabene itu SMA jadi kurang paham. Tapi teruntuk kayak teknik kendaraan ringan kayak gitu masuk, aduh goyang euy, jadi kayak gitu. Terus kalau kalau misal kayak gigi saya bolong, rambut saya putih, nah itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab sebenarnya. Jawabannya gimana ya, relatif. Relatifnya kayak gimana, kalau kamu gigi bolong kan bisa ditambal ke dokter. Pokoknya yang tidak tertera di syarat itu, usahakanlah kamu yang jadi yang terbaik ya guys. Soalnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sering muncul akhir-akhir ini dan nggak semuanya saya komenin, terutama yang minta nomor WA, maaf nggak bisa. Karena apa ya, karena nggak bisa lah intinya ya. Ya singkat saja sih kayak gitu, emang lagi banyak kegiatan, jadi I'm so sorry jarang-jarang upload ya guys, sorry banget nih. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi nunggu, yang lagi nunggu pengumuman atau seleksi atau yang lainnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk kapannya terjadi apa akan munculnya seleksi, tunggu guys. Gue juga gak tahu. Gue kan di sini prosesnya cuma ngasih tahu, bukan yang bikin. Oke guys, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semoga tetap paham guys. Thank you.